Pemirsa, Anda menyaksikan Headline News pukul 6 waktu Indonesia Barat. Saya Reno Reksa. Wakil Ketua Umum PAN Yandri Susanto saat dikonfirmasi mengatakan bahwa wajar bila PAN yang merupakan partai di koalisi pemerintah dekat dengan Presiden. Dan komunikasi yang dilakukan oleh Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dengan Presiden baik terkait capres merupakan hal yang lumrah dan tidak ada yang dilanggar. PAN yang hari ini bagian dari Kabinet Indonesia Maju tentu punya kedekatan dengan Pak Presiden. Yang saya sampaikan kemarin di DPP PAN ketika saya memimpin rapat harian, Bang Jul sekarang alhamdulillah bisa banyak waktu atau banyak kesempatan untuk berdiskusi dengan Pak Jokowi. Tidak salah kalau Bang Jul sebagai Ketua Umum PAN sekaligus sebagai Menteri Perdagangan yang beberapa kali juga Pak Jokowi puji keberhasilannya. Dalam beberapa kali pertemuan, termasuk yang terakhir, mendiskusikan dengan banyak hal, termasuk pencapresan. Dan sekali lagi, tidak ada yang dilanggar secara etika, secara moral, kalau Bang Jul melakukan komunikasi dengan Pak Jokowi, termasuk membahas masalah Pilpres. Saya kira tidak ada yang masalah. Ya kan? Dulu juga beberapa kali pemilu berpihakan, atau kalau mau dituduh cawe-cawe, tetap ada. Nah, kenapa sekarang kita ribut gitu loh?